وجود هذا الخاطر في قلبك رسل من رسل النور الرحمن سبحانه وتعالى أرسله إليك، فلبي نداءه سبحانه وتعالى، ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه لا تتأخر عن التوبة ولا تحتقر أحدا من خلقه، لأنهم صنعته وهو الذي صنعهم. Keberadaan fikiran ini di dalam hatimu itu adalah sebuah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, kiriman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menarik engkau kepadanya. Maka jangan fikiran ini membuat engkau mundur dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjut di dalam menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومهما رأيت من يؤذيك أو يسبك أو يحتقرك فاعلم أنك أمام خيارين، خيار أن ترد عليه بمثل كلامه وتسلم من العذاب ويسقط حقك، وخيار أن تصبر على ذلك فيرتفع قدرك عند الله وتعظم أجورك. Dan ketika engkau menghadapi omongan orang yang mencemooh dan merendahkan engkau, maka kita dihadapi kepada pilihan. Pilihan untuk kita berucap ucapan yang sama seperti dia membalasnya, atau dengan kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada omongan-omongan tersebut. Yakunu alladhi اعتدى عليك أو تطاول عليك سبب في قربك من ربك ومرضات ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم مع رجوعه من الطائف قال في الدعاء: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. Dan ketika engkau menghadapi daripada cacian, makian, dan intimidasi terhadap engkau yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, maka bayangkanlah Nabi Muhammad SAW yang ketika pulang dari Taif setelah dilempari, diganggu, tubuhnya berdarah-darah dan babak belur, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan gangguan mereka." وخذ الفائدة الكبيرة، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من العقيم الوالد والضال الواجد والضمان الوارد. Dan ambillah sebuah hadis dari Nabi Muhammad, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang mukmin melebihi seseorang yang tadinya mandul kemudian tahu-tahu bisa melahirkan anak, daripada seseorang yang tadinya tersesat kemudian menemukan jalan untuk pulang, daripada seseorang yang kehilangan bekalnya di padang pasir kemudian dia hampir mati dan menemukan bekalnya dan bisa hidup kembali. Fahuwal ghaniyyu 'anna wa ma'a dhalika yafrah bi taubatina rahmatan bina. Allah enggak perlu, enggak butuh kepada taubatnya kita dan taatnya kita. Namun Allah Ta'ala gembira dan ridha manakala kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita yang untung dengan kita taubat bukan Allah. Ilahuna ni'mal ilah ilahuna ni'mal rabbuna. Alhamdulillah, sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhannya kita, penciptanya kita Subhanahu wa taala.